Barisan Kabinet angkat sumpah jawatan mulakan tugas secara rasmi mendukung aspirasi rakyat. Pulih dan kukuhkan ekonomi, tekad Menteri Kewangan baharu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. 31 anggota Kabinet mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Istiadat berlangsung di Balai Rung Sri Istana Melawati Putrajaya. Istiadat bermula pada pukul 3 petang dengan keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria ke Balai Rung Sri. Istiadat turut disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Ia kemudiannya diteruskan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada barisan kabinet dan timbalan menteri yang dipecahkan kepada 11 kumpulan. Kumpulan berkenaan melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa sebelum Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat meninggalkan Balai Rung Sri. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan barisan Kabinet Perikatan Nasional yang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri. Empat menteri kanan yang berlainan portfolio berjanji untuk memastikan kementerian masing-masing dapat melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Mereka berharap diberi peluang untuk mendalami kementerian masing-masing. Itulah saya berikrar akan menggalas tanggungjawab ini dengan penuh keikhlasan dan kejujuran demi mengangkat martabat umat dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kementerian ini dan juga peranan baru ini merupakan satu cabaran yang amat besar bagi saya, khususnya dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Dan antara cabaran kita ialah untuk meyakinkan pelabur-pelabur supaya kembali ke Malaysia menjadikan destinasi pelaburan mereka. Sekarang ini ialah cabaran untuk macam mana kita nak bergerak ke hadapan. Dan dengan tanggungjawab amanah ini, saya insyaAllah akan mengambil dengan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa bidang infrastruktur khususnya, bagaimana kita nak bekerjasama dengan semua kementerian untuk kita pastikan dari segi pelaksanaan yang berkesan. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memberi satu tanggungjawab pada saya untuk memikul tanggungjawab sebagai Menteri Kanan, Menteri Pendidikan. Dan insyaAllah kita tahu ibu bapa mengharapkan yang terbaik untuk pendidikan anak mereka. Dan saya mohon supaya saya diberi ruang, diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Yang saya ketuai adalah kementerian yang berkaitan dengan rakyat dan sebagainya. Dan Kementerian Pertahanan ini jauh bezanya dengan kementerian yang lama. Jadi saya perlu masuk dulu, mendengar briefing dan sebagainya, baru saya boleh memberi komen yang lebih detail lah. Ya. Ya, sebagai anggota kerajaan yang baru, saya rasa bersyukur kerana proses pembentukan kabinet telah berjalan dengan lancar. Dan sekarang masa untuk kami bekerja lah dalam satu pasukan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya nak tumpu kepada kerja sekarang. Kita sedang merancang supaya perjalanan parlimen akan berjalan dengan lancar. Dan tidak ada perkara sebenarnya yang perlu dibimbangkan lah. Kita ada peraturan, kita ada standing order, kita ada undang-undang. Semua pihak tertakluk kepada undang-undang. InsyaAllah. Berhasrat untuk berkhidmat. I just want to serve.
serve the country and serve the people. Dan peluang yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk saya memikul tanggungjawab dan amanah ini, saya amat bersyukur dan berterima kasih sangat. Dan saya hanya boleh berjanji untuk melakukan yang terbaik, bekerja sekeras-kerasnya dan juga untuk memastikan apa jua amanah yang saya pikul ini, saya akan laksanakannya without fear or favour. Jadi, all I want to do is to serve. To serve the nation and to serve the people. So, I'm hoping that that the public will give us a chance. Perubahan portfolio ini saya rasa lebih mencabar, walaupun kita tidak tahu apakah fungsi-fungsi itu, tapi saya boleh nyatakan di sini akan melibatkan beberapa tanggungjawab yang melibatkan pelaksanaan dasar yang insya-Allah akan ditambah baik atau dasar yang baik kita kena laksanakan untuk kepentingan rakyat. Dan saya menganggap ini sebagai satu tanggungjawab yang berat yang perlu saya galas, dan saya memang tahu bahawa MOT ini adalah satu kementerian yang agak besar, banyak peranan yang perlu dimainkan. Banyak lagi isu yang perlu kita selesaikan. Jadi saya akan bekerja kuat dan dalam tempoh terdekat untuk dapat segala taklimat yang diperlukan. Dan kita nak lihat kesinambungan kerja daripada apa yang telah ditinggalkan sebelum itu. Dan kita akan menyemak semula. Hari ini kita lihat cabaran yang kita menghadapi adalah cukup besar. Dan memandangkan Kementerian Sumber Manusia adalah kementerian cukup penting untuk pastikan membela nasib rakyat, khususnya golongan B40. Dan hari ini kita lihat satu lagi masalah besar, kumpulan golongan belia akan tercicit. Bukan unemployed, unemployable belia. Maka latihan-latihan kemahiran untuk golongan belia adalah amat penting. Apabila mereka menghadapi tekanan kewangan dan peluang-peluang pekerja yang begitu kurang dan persaingan daripada pekerja-pekerja asing untuk golongan dia yang keluar dalam hati. Maka saya memikul tanggungjawab yang cukup berat. Bukan saja di sektor semua manusia tetapi di semua sektor, dan memandangkan saya telah menjadi wakil tunggal masyarakat India di kabinet. Maka peran saya bukan saja hanya jaga isu-isu berkenaan dengan semua manusia tetapi keseluruhan. Dari segi pendidikan, ekonomi, sosial sebagainya. Dan saya harap bantuan daripada pejabat awam dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia akan membantu untuk mengatasi cabaran yang cukup. Keputusan Perdana Menteri mewujudkan satu portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak bukti keseriusan Kerajaan Persekutuan membangunkan penduduk di kedua-dua negeri dalam pelbagai bidang. Ya, saya rasa kementerian di bawah Datuk Ong Kili, khas untuk Sabah dan Sarawak, menggambarkan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ketumbuh dalam kita berbincang mengenai dengan MACC itu. Okay. Ini bukan saja tepat pada masanya untuk mewujudkan ini portfolio ini kerana perkara-perkara berkaitan dengan Sabah dan Sarawak dalam segi konteks perjanjian Malaysia begitu sangat dibincangkan, bukan saja di Sabah dan Sarawak, bahkan di seluruh Malaysia. Dan satu objektif utama ia memang memperkukuhkan persekutuan Malaysia. Itulah yang kita tunggu-tunggu selama ini, dan ianya akan menjadi satu ruang untuk kami, walaupun bukan portfolio saya, kita boleh mendengar apa menjadi pandangan kementerian yang lain dan juga ahli-ahli kabinet yang lain untuk melihat dari sudut bagaimana MA63 ini begitu penting untuk negara.
memperkasa bakat dan kompetensi warga kementerian. Itu langkah segera yang akan dilaksana Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah bagi memastikan visi dan misi kementeriannya dicapai. Jelas beliau, kekuatan dalaman merupakan kunci utama dalam menjayakan apa juga agenda yang dirancang kementerian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. 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 Saya Hamzah bin Zainuddin. Saya Saifuddin bin Abdullah. Saya Zuraida binti Kamarudin. Setelah dilantik, memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri. Memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Pokok pangkalnya ialah saya ingin melihat bakat-bakat talent yang sedia ada dalam kementerian yang saya tahu memang begitu ramai. Ya. Mungkin ada yang telah terpaksa meninggalkan kementerian. Tapi kalau bakat-bakat yang sedia ada itu baik, mungkin kita perlu usahakan supaya mereka kembali kerana kementerian ini dah lama. Ya. Jadi saya nak menumpu kepada bakat-bakat yang sedia ada, sama ada yang lama ataupun yang baru. Yang berhormat Dato' Dr. Haji. Dato' Saifuddin juga memberi jaminan untuk terus memperjuangkan kebebasan media di Malaysia. Bagaimanapun, ia perlu diimbangi dengan etika kewartawanan yang berasaskan prinsip-prinsip rukun negara. Hasrat sama turut disuarakan timbalannya, Dato' Zahidi Zainul Abidin. Setelah dilantik memegang jawatan Timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bila kita lihat misalnya saya kata tadi fitnah dan sebagainya, ini telah tentu akan menyebabkan tidak ada perpaduan dalam negara kita ini, dan ini adalah sebuah yang penting juga supaya kita dapat wujudkan perpaduan. Terdahulu pada sebelah pagi, 6 senator baharu mengangkat sumpah di Dewan Negara. Upacara angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran di bangunan Parlimen. Mereka masing-masing Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang memegang portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menerajui Kementerian Kewangan. Turut mengangkat sumpah Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Mah Hang Soon, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Naib Presiden MCA Datuk Lim Ban Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Pengerusi Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal Timbalan Menteri Belia dan Sukan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri akan melaksanakan pembaharuan dari segi keharmonian dan hala tuju Hal Ehwal Islam Negara. Jelasnya, beliau akan menyenaraikan usaha dan cadangan yang boleh dilaksanakan dalam pengukuhan kedudukan Islam. Mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit hala tuju yang Datuk akan ambil selepas dipilih sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Islam. Begitu besar amanahnya yang mahu dilihat oleh seluruh masyarakat dan juga umat Islam khususnya di Malaysia dan rakyat Malaysia amnya. Kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada menteri dan timbalan menteri yang terdahulu. Begitu juga kepada rakan-rakan sahabat yang saling bekerjasama antara satu sama lain. InsyaAllah dalam masa yang terdekat ini kami akan senaraikan apa yang kami akan laksanakan dari segi keharmonian dan juga dari segi hala tuju semua sekali. Agamawan kelahiran Terengganu tersebut muncul sebagai mufti pertama di negara ini dilantik menganggotai barisan jemaah kabinet. Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz pula mahu tindakan segera diambil dalam usaha memulihkan dan mengukuhkan ekonomi negara. Sehubungan itu, beliau akan mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat dalam mendapatkan gambaran ekonomi negara yang sebenar. Jadi sebagai Menteri Kewangan, apakah yang Datuk akan bawakan pembaharuan kepada ekonomi negara? I think the action has to be done fast. So I think what's important sekarang is to get the full picture and then whatever it is, the decision of the government has to be swift. Tengku Datuk Sri Zafrul sebelum ini memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad CIMB. Pengalaman beliau selama 22 tahun dalam bidang perbankan dijangka menjadi kelebihan untuk menerajui Kementerian Kewangan. Barisan Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai pilihan tepat dan mantap serta mewakili semua kaum. Ia sekaligus membina serta memulihkan keyakinan rakyat bagi negara mendepani cabaran ekonomi, sosial maupun politik. Di Johor, masyarakat dan pemimpin di peringkat akar umbi menyambut baik pelantikan menteri dari negeri ini di peringkat persekutuan. Saya rasa begitu bangga Datuk Seri Dr. Adam Baba menjadi Menteri Kesihatan. Memang dia seorang yang begitu tolong banyak kepada kaum India. Dan selama ini Datuk Seri memang dah tolong banyak. Kita pun harap ekonomi kita dapat dimajukan selepas ini kita punya politik. Keadaan politik kita jadi stable. Ini yang kita sangat berharap lah, semua rakyat. Kepimpinan di peringkat kampung-kampung yang menerima baik pelantikan Yang Berhormat Dato' Alimah, Ahli Parlimen Kota Tinggi yang diangkat sebagai Menteri Perpaduan. Baik, saya harapkan beliau bekerja untuk baik. Bukan hanya di Kota Tinggi tapi biarlah ianya keseruan yang rakyat dapat memiliki menteri yang boleh diharapkan. Duduk dengan rata-rata riti, orang kampung duduk kecil, kalau latih pelatihkan Datuk Zulkifli Muhammad ni, memang hebat, bersesuaian. Apabila di tahap ini, maknanya kena gunalah dengan kehebatan itu, maknanya penegasan itu yang paling penting. Dari sudut agama. Kalau benda orang kata boleh, boleh. Kalau benda orang kata tak boleh, tak boleh. Mana tak boleh duk main, mana pakai culok gitu. Orang kata pakai lok biar tak boleh. Kena kerap mah. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Baru selari dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itulah mana harapan-harapan orang kapunya. Diharapkan pembangunan dan projek-projek mega seperti highway, KB ke KL, airport, pembesaran airport, kereta api laju, IRCL, jabatan pelat bear,
dan jalan-jalan raya dan pembangunan diutamakan. Bahawa pelantikan menteri dan timbalan menteri kepada ahli-ahli orang ahli-ahli Parlimen Kelantan ini akan membawa pembaharuan untuk rakyat Kelantan dari segi pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan, kewangan hidup dan semualah. Okay, saya harap semoga mereka dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang betul lah, yang bermanfaat untuk rakyat. InsyaAllah. Actually, kalau tak kira sesiapa yang jadi menteri, saya pun setuju juga. Yang penting dapat handle dengan settle negara dengan baiklah. Tak kira sesiapa pun. Kita pun kena bagi peluang pembangkang yang before ataupun yang sekarang ni kerajaan. At least kita nak tahu siapa yang handle dengan baik. Itu je.
Sejurus tamat istiadat angkat sumpah petang tadi, beberapa menteri berkesempatan melawat dan mendengar taklimat di kementerian masing-masing. Antaranya Menteri Ekonomi, Menteri Pengajian Tinggi dan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz tiba di bangunan Kementerian Kewangan pada pukul 6.05 petang. Beliau disambut pengurusan kanan kementerian dan diiring ke pejabatnya di tingkat 12 sebelum mendengar taklimat oleh Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad pula mengetik kad prakamasa pada pukul 5.45 petang tadi dan berkesempatan melawat menara kementeriannya di Putrajaya. Beliau disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas serta beberapa pegawai kanan kementerian. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali pula menghadiri program ramah mesra dan taklimat mengenai kementeriannya. Turut hadir Timbalan Menteri 1 Datuk Seri Dr. Wee Jek Seng dan Timbalan Menteri 2 Willy Anak Mongin. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berpuas hati dengan susunan barisan jemaah kabinet. Beliau menyifatkan barisan jemaah kabinet yang ditampilkan memberikan imej baharu dan segar kepada masyarakat. Harapan beliau agar kesemua mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaiknya bagi memenuhi aspirasi rakyat, terutama ketika negara sedang berdepan cabaran ekonomi semasa. Satu line up yang baik, memberikan satu imej yang baru dan segar kepada masyarakat. Jadi kita agak kabinet ini boleh berfungsi dengan baik. Dan fokus yang pertama sebenarnya kita sebut ialah memulihkan ekonomi negara. Ketika ditemui di Kota Baru, beliau turut gembira dengan pelantikan 5 menteri termasuk seorang menteri kanan serta 5 timbalan menteri dari negeri itu. Bagi pensyarah kanan Fakulti Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Syed Agil Sheikh Al-Sagof, beliau menyifatkan senarai barisan kabinet adalah dinamik. Beliau optimis dengan gabungan kumpulan berkepakaran dalam portfolio masing-masing, ia bakal menghasilkan pentadbiran yang mantap. Dr. Syed Agil menegaskan barisan kabinet ini juga merupakan lantikan yang berpengalaman luas dalam pentadbiran selain terdiri daripada tokoh korporat. Beliau yakin mereka juga akan melaksanakan tugas berasaskan profesionalisme dan bukan politik semata-mata. Yalah, kerajaan pada masa ini haruslah memastikan bahawa ataupun mempunyai satu aspirasi untuk menyatupadukan rakyat dan menambah baik polisi-polisi yang sedia ada supaya kita dapat menggagaskan satu negara yang dinamik, yang bersatu padu, dan yang paling penting ialah akhirnya kita akan mencapai kemajuan sebagai negara maju, merealisasikan juga wawasan kemakmuran negara. Dr. Syed Agil menjelaskannya selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Tambahnya, kementerian baharu yang diwujudkan iaitu Kementerian Alam Sekitar dan Kementerian Perpaduan Negara merupakan fokus kerajaan terkini dalam melaksanakan polisi-polisi yang lebih baik untuk mengurangkan masalah alam sekitar dan perpecahan etnik. Dalam pada itu, Kementerian Pengajian Tinggi disaran untuk sentiasa berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan dasar-dasar baharu kedua-dua kementerian. Menurut Timbalan Naib Chancellor Kelestarian dan Pembangunan Institusi Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Mat Roslan Hashim, ia memberi impak kepada pelajar dari alam persekolahan ke peringkat pengajian tinggi. Antara dua jabatan ataupun dua institusi ataupun dua entiti yang telah terpisah ini, dan ini harus diambil perhatian. Sebab apa juga pendekatan yang kita lakukan, dia ada pro dan kon dia. Jadi antara impak ataupun cabaran yang harus kita perhatikan adalah komunikasi antara dua jabatan ini.
Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Graduasi Pensijilan Islam kali ke-6 di USM hari ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menerima peletakan jawatan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai Menteri Besar Perak ke-12 berkuat kuasa hari ini. Perkara itu disahkan Datuk Pengelola Bijaya kepada Sultan Perak, Kolonel Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur menerusi satu kenyataan. Ya, terdahulu Datuk Seri Ahmad Faizal telah menghadap Sultan Perak di Istana Kintah. Turut menghadap Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Sarani Muhammad dan Pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria. Datuk Seri Ahmad Faizal memaklumkan beliau mempersembah surat peletakan jawatannya sebagai Menteri Besar kepada Sultan Nazrin. Dengan peletakan jawatan itu, jawatan kesemua Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri terbatal serta-merta. Bersatu Malaysia telah pun mencalonkan saya sebagai penyembah cadangkan kepada beliau memilih waktu sebagai calon Menteri Besar. Sementara itu, UMNO Perak pula mencadangkan Datuk Saarani yang juga ADUN Kota Tampan sebagai calon Menteri Besar yang baharu. Datuk Seri Ahmad Faizal dilihat memasuki perkarangan Istana Kintah pada pukul 9.10 pagi, diikuti Datuk Saarani 5 minit kemudian. Kenderaan ketiga-tiga pemimpin dilihat keluar dari perkarangan istana sejam kemudian. Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Muhammad Ali memulakan tugas di Kompleks Seri Negeri Air Keruh pagi tadi. ADUN Lendu itu tiba di Pejabat Ketua Menteri kira-kira pukul 8.23 pagi, disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasim Hassan. Datuk Sulaiman kemudian dilihat bersalaman dan beramah mesra dengan kaki tangan Jabatan Ketua Menteri sebelum mendaftar masuk secara rasmi di pejabatnya pukul 8.25 pagi. Selepas itu, beliau mengadakan pertemuan bersama pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri. Datuk Sulaiman, 55 tahun, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-12 semalam selepas gabungan Perikatan Nasional membentuk kerajaan baharu. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Jika dapat diperhatikan melalui paparan carta angin ini, terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar banjaran titik Wangsa yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa kadar cuaca lembap seperti hujan berserta ribut petir. Seterusnya, kita balik ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Kedah, begitu juga di negeri Perak dan juga pedalaman di negeri Selangor. Yang mana keadaan lembap ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Di bahagian barat negeri Johor, buat masa kini mengalami hujan di satu di tempat dan kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian pantai barat. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian Kapit dan keadaan lembap di bahagian Kapit dan juga pantai barat ini, kita jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengadakan lawatan ke Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC di bangunan Kementerian Kesihatan KKM Putrajaya bagi mendapatkan maklumat berkenaan perkembangan terkini COVID-19. Tan Sri Muhyiddin diberi taklimat oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkaitan pengoperasian CPRC. Datuk Dr. Nur Hisham turut melaporkan data perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Ketibaan beliau di CPRC disambut oleh Ketua Setiausaha Negara, Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Beliau kemudian mempengerusikan mesyuarat bersama Jabatan Imigresen, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Wisma Putra. Penularan wabak COVID-19 di negara ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif termasuk menjejaskan pendapatan para peniaga khususnya dalam sektor makanan. Ia berikutan penurunan jumlah pelanggan yang berkunjung ke premis makanan kerana bimbang akan terdedah dan dijangkiti wabak tersebut sekiranya berada terlalu lama di tempat awam. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Sangat, tapi kalau hari weekend kan macam banyak ahli keluarga dia rasa kuranglah kan. Biasa dulu hari Sabtu hari banyak nampak budak kecil, sekarang dah jaranglah. Customer kurang tu pada bahagian malam. Malam memang nampak sangat merosotlah. Untuk tengah hari tu kurang sedikitlah, tapi masih lagi banyak yang datang, banyak pakai mask lah. Oh, efek. Orang pun takut nak datang. Jadi customer pun kurang. Ya, kurang betul. Lagi cuaca pun tak menentu kan. Memang menjejaskan. Itu antara reaksi yang diberikan oleh beberapa pemilik premis makanan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pendapatan perniagaan mereka semakin berkurangan, terutama pada waktu malam dan hujung minggu. Namun, aspek kebersihan premis dan tempat makanan tetap menjadi keutamaan. Salah satu langkah paling berkesan dalam melindungi diri daripada COVID-19 adalah dengan kerap kali membasuh tangan menggunakan air dan sabun, terutama sebelum ataupun selepas makan. Sementara itu, bagi warga kota yang ditemui memaklumkan ada kalangan mereka memilih untuk memasak sendiri dan makan di rumah berbanding makan di luar. Ini kerana aspek kebersihan dan keselamatan makanan yang lebih terjamin. Masak kat rumah more better lah, sebab kat luar ni macam kadang-kadang kedai tak, restoran takkan apa clean sangat. So prefer dekat rumah masak lagi bagus. Prefer makan kat kedai ni waktu-waktu tentu je, tapi kita prefer makan kat rumah. Masak kat rumah lebih baik. Kita jamin bahawa keselamatan tu bergantung pada kita juga. Yang memilih untuk terus makan di luar rumah, aspek kebersihan premis makanan menjadi kriteria utama. Aktiviti makan luar, saya makan luar macam biasa. Cuma saya tengoklah kedai tu kan. Jangan sebarang kedai kita masuk aja. Jadi saya tengok kedai kalau bersih, okey. Dia sediakan fasilitis untuk keselamatan, safety diri ini, saya masuk lah. Sebenarnya restoran-tempat awam ni, saya rasa tidak ada masalah. Pasal kita dah jadi macam pelanggan tetap. Tapi kalau kedai-kedai yang kita kurang pergi makan ke tempat tu, kita kena tengok dulu lah. Muhammad Syabisa, RTM. Syarikat Pengurusan Aset dan Penyelesaian Infrastruktur Tempatan UEM Agenta akan memberi fokus dan meluaskan perniagaannya di Indonesia bagi tempoh 2 tahun akan datang. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif UEM Agenta Berhad, Datuk Azmir Berikan berkata, Indonesia menawarkan potensi besar khususnya dalam segmen perkhidmatan infrastruktur dan penjagaan kesihatan. Syarikat itu mula bertapak di Indonesia sejak 4 tahun lalu menerusi penglibatannya dalam projek lebuh raya bertol terpanjang di Indonesia, Cikopo Palimanan, Cipali. We can do business in Indonesia. We are already there. We know how to do business. And we have a good partner. We're working with Astra, which is a pretty solid company there. We have a country entry strategy, which is basically to enter this country by not selling the brawns but the brains.
We want to sell solutions. So if you go downstairs later into our CNC, I hope you do, we have solutions that we are using for services, deliver services here. The same solutions can be sold to clients in Indonesia. And then we can start monetizing. Di bawah segmen perkhidmatan infrastruktur, syarikat itu menguruskan lebih 3,000 km lebuh raya dan jalan raya di negara itu dan juga di Indonesia. Mengulas prospek keseluruhan tahun ini, jelasnya syarikat kekal berhati-hati berikutan ketidaktentuan ekonomi global yang turut dipengaruhi penularan wabak COVID-19. Namun, beliau yakin UEM Agenta akan kekal berdaya tahan disokong kedudukan kewangan yang kukuh, kecemerlangan operasi dan organisasi yang akan mengekalkan margin keuntungan syarikat. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA mensasarkan kehadiran lebih 40,000 pengunjung dengan nilai transaksi sebanyak RM40 juta sepanjang penganjuran acara Cuti-Cuti Malaysia by MATA Fair. Menurut pengerusi pengelola Rocky Ho, acara itu bertujuan merancakkan lagi aktiviti pelancongan dalam negara yang terkesan berikutan wabak COVID-19. It all depends on the public. It depends on the government. How to we've been emphasize even the previous government, even we talk to the minister or even before they dissolve anything. We tell them just protect, portray the positive information, positive information news to the public. Malaysia within Malaysia is safe to travel. Acara tersebut bakal berlangsung pada 4 dan 5 April di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, melibatkan lebih 230 pemain industri. Beliau turut memuji inisiatif pengecualian cukai individu sebanyak RM1,000 bagi perbelanjaan pelancongan selain e-voucher RM100 menerusi pakej rangsangan ekonomi. Ia dilihat berupaya menggalakkan pelancongan domestik. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, seperti biasa kita bersama dengan Fazli Ibrahim. Silakan. Dato' Sri Riza Merikan, Naina Merikan bersyukur. Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Merikan Naina Merikan melahirkan rasa syukur di atas pelantikan beliau dan beriltizam untuk memajukan sukan negara. Terima kasih dan rasa atas amanah yang diberi. Majlis Kad Sumpah yang berlangsung pada hari ini berlangsung dengan baik. Dan insyaAllah besok saya akan masuk ke kementerian. Dan selepas daripada itu, insyaAllah saya akan beri kenyataan yang secara lebih lanjut dan lebih terperinci. Beliau berkata demikian selepas istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Kabinet baharu berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Melawati di Putrajaya. Pelantikan Dato' Sri Rizal Merikan Naina Merikan sebagai Menteri Belia dan Sukan baharu mendapat reaksi positif pelbagai persatuan sukan kebangsaan. Rata-rata meletakkan harapan agar kepimpinan baru KBS ini dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap sukan terutama yang banyak menghasilkan keputusan cemerlang di kejohanan peringkat antarabangsa. Bulim Padang adalah contoh terbaik sukan yang tidak pernah gagal menghadiahkan pingat buat negara di temasya sukan. Khusus kepada Long Ball Malaysia, di mana kalau ikut dari segi pencapaian dari tahun ke tahun, pencapaian Long Ball Malaysia meningkat. So adalah diharapkan Menteri Belia dan Sukan yang baru dapat memberi lebih tumpuan kepada sukan Long Ball Malaysia supaya kita dapat mendapatkan pencapaian lebih baik daripada sekarang ini.
Pada aksi sukan C tahun lalu di Filipina, Malaysia meraih 4 emas dan 2 gangsa. Kem Bowling Padang Malaysia juga telah melahirkan ramai juara dunia, antaranya Muhammad Hizli Abdul Rais, Safwan Said, Siti Zalina Ahmad dan Emma Firyana Saroji. Pelantikan Dato' Sri Rizal Merican itu turut mendapat perhatian Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP. Pengerusinya Dato' Nurul Arifin Abdul Majid menzahirkan keyakinannya terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas itu yang disifatkan sebagai berpengalaman luas. Kementerian Luar Negara, dan beliau juga adalah seorang pemimpin yang pernah membantu YAKIP pada masa dulu. Jadi beliau mengetahui apa itu YAKIP, dan kami mengharapkan satu bantuan yang lebih banyak, lebih sepadu dan bekerjasama dengan KBS, terutama dengan YB Menteri. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia Sam Jasni Syafi'i turut merakamkan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Kepala Batas Dato' Sri Rizal Merican Naina Merican yang dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baru. Sam percaya beliau akan dapat memacu sukan negara ke arah kecemerlangan yang lebih tinggi. Saya mengenali saudara Rizal Merican Naina Merican ini sejak ketika beliau berada dalam pemuda, dan saya rasa pemilihan beliau sebagai Menteri Belia dan Sukan memang sesuatu tindakan yang amat tepat dan calon yang cocoklah saya rasa, kerana kalau kita nak bandingkan dengan keupayaan beliau untuk bersama dengan belia dalam Kementerian Belia dan Sukan, saya rasa memang beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas. Dan insyaAllah kami keluarga Sam akan bekerjasama, membantu, memberi buah fikiran kepada Datuk Sri Rizal dalam pembangunan sukan. Dan beliau turut menambah, seperti amalan-amalan sebelum ini, setiap Menteri Belia dan Sukan yang dilantik secara automatik akan menjadi penaung bagi persatuan ini. Dalam masa sama, Sam turut mengucapkan tahniah kepada Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dalam masa sama, Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Dato' Syahrul Zaman Yahya juga menyambut baik pelantikan Dato' Sri Rizal Merican Naina Merican sebagai Menteri Belia dan Sukan baru. Beliau juga yakin dapat menjalinkan hubungan kerja yang lebih erat bersama kementerian untuk meneruskan agenda pembangunan sukan rugby di Malaysia. Menteri Belia dan Sukan yang baru, YB Dato' Sri Rizal Merican, adalah merupakan seorang pemimpin muda yang sudah tentunya sangat faham dan sinonim dengan perkembangan sukan di negara kita ini. Ujarnya lagi, faktor Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga bekas pemain rugby semasa di Sekolah Menengah Sains Selangor dahulu diharap dapat membantu memudahkan lagi proses pembangunan sukan rugby di Malaysia. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menerima surat rasmi daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengenai pengesahan penangguhan kesemua perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bagi bulan Mac dan Jun 2020. Menurut satu siaran media dari Setiausaha Agung FAM, Stuart Ramalingam, keputusan itu dibuat selepas AFC mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli gabungan yang terlibat dan seterusnya dibawa ke Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk akhirnya satu persetujuan dicapai bagi menangguhkan perlawanan-perlawanan pada tarikh berkenaan. Tarikh baharu perlawanan tidak dinyatakan dengan FIFA dan AFC akan mengadakan perbincangan lanjut berhubung status perlawanan yang ditangguhkan itu sebelum memaklumkan kepada ahli gabungan yang terlibat. Bagi skuad kebangsaan Harimau Melaya kendalian Tan Cheng Ho, penangguhan itu akan membabitkan 3 perlawanan kumpulan G bertemu UAE yang sepatutnya berlangsung di Dubai pada 26 Mac ini, serta aksi bertemu Vietnam di Bukit Jalil pada 31 Mac dan bertemu Thailand di Bangkok pada 9 Jun. Justru FAM sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan pasukan bagi mengadakan perlawanan antarabangsa pada jendela perlawanan antarabangsa FIFA bulan ini, dan pihak AFC telah menetapkan bahawa sebarang permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya pada Jumaat ini 13 Mac 2020. Bagaimanapun, isu COVID-19 yang sedang dialami di seluruh dunia ketika ini merumitkan untuk mengadakan perlawanan antarabangsa kerana ia membabitkan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain.
Semen sukan berakhir di sini dan sama-sama kita doakan semoga wabak COVID-19 ini segera lenyap. Ini kerana ia boleh menjejaskan penganjuran sukan di dunia. Saya mengundurkan diri dan selepas ini kembali bersama dengan Faris dan juga Matt. Selamat malam. Perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia. Menerusi kenyataan media Pejabat Perdana Menteri, 12 lagi kes baru positif COVID-19 dilaporkan. Dengan situasi itu, jumlah keseluruhan positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 129 kes. Satu kes melibatkan kes ke-87 telah pulih sepenuhnya. Ya, dengan itu, jumlah mereka yang sembuh adalah seramai 25 orang. Baik, berita perdana edisi 10 Mac berakhir di sini. Terus kesetiaan anda bersama saluran berita RTM bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Ya, terima kasih kerana bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.